Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran. Subtopik kita adalah 6.4 iaitu monopoli, di mana fokus kita adalah berkenaan dengan 6.4.5 iaitu keseimbangan firma jangka pendek bahagian yang pertama. Okey, jadi untuk maklumat pelajar, bab 6 ini mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi subtopik yang kita tengah kaji sekarang adalah berkenaan dengan monopoli. Berkenaan dengan 6.4 monopoli, ada beberapa bahagian kecil lah ataupun kita kata subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Jadi untuk video yang lepas, Miss pun telah cerita berkaitan dengan ciri-ciri monopoli, faktor kewujudan monopoli, kelok permintaan firma monopoli, hasil firma, dan sekarang kita akan tekankan yang ini, iaitu keseimbangan firma jangka pendek. Keseimbangan firma jangka pendek, okay, ada dua aspek yang pelajar perlu kuasai. Yang pertama, melalui keseimbangan firma, dan lagi satu adalah berkenaan dengan keuntungan firma. Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu sebenarnya keseimbangan firma. Okey, apa maksud keseimbangan firma? Ya, ingatlah. Okey, jadi keseimbangan firma itu sebenarnya merujuk bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Ingat, itu maksud keseimbangan firma. Okey, untuk keseimbangan firma ini, kita akan kaji melalui pendekatan TRTC dan lagi satu pendekatan adalah pendekatan MRMC. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok melalui pendekatan TRTC. Pendekatan TRTC, okey, kita cuba tengok. Dia adalah keuntungan maksimum yang diperoleh apabila wujudnya perbezaan antara TR dengan TC yang paling besar. Okey, di mana kita kata bahawa perbezaan yang dinyatakan tersebut adalah bernilai positif. Okey, kita cuba tengok rumusnya. Untung sama dengan TR tolak TC. Keseimbangan firma. Jadi kita kata kalau melalui pendekatan TRTC, keseimbangan firma itu adalah merujuk beza positif yang paling besar antara TR dengan TC. Ingat, beza positif, kata kunci dia, paling besar dan lagi satu, TR dengan TC. Okey, jadi itu adalah melalui pendekatan TRTC. Okey, berkenaan dengan pendekatan TRTC, kita akan kaji melalui jadual dan pada masa yang sama, kita juga akan kaji melalui rajah. Jadi sekarang marilah kita kaji melalui pendekatan jadual. Okey, jadi maklumat yang disediakan, dia sudah beri Q dan juga telah beri P. Okey, TC pun telah disediakan. Okey, cuma sekarang yang tak ada itu adalah TR lah. Jadi apakah rumus TR? P darab dengan Q. Jadi untuk pengiraan yang pertama, kosong. Okey, Q darab dengan P 18, TR kita kosong. Okey, kemudian diikuti sini Q 10 darab dengan 17, 170. Dan seterusnya pelajar hanya perlu tekan kalkulator saja. Jadi jawapan kita untuk TR yang seterusnya 320, 450, 560, 650, 720, 770, 800, 810 dan akhirnya 800. So itu adalah TR. Okey, nak cari untung. Apakah rumus untung? Kan tadi Miss baru beritahu kan? Di mana TR tolak TC. Jadi TR kosong tolak 200. Negatif 200. Sambung lagi. 170 tolak 300. Negatif 130. So untuk yang seterusnya, pelajar hanya tekan kalkulator sajalah, terus akan dapat jawapan dia. Okey, yang ini negatif 40, 50, 140,
210, 240, 270 dan akhirnya negatif 150. Okay? Jadi nak cari keseimbangan firman itu kalau melalui pendekatan TRTC, kita nak cari untung di mana beza positif yang paling besar. Jadi kita cuba tengok yang positif punya nilai saja, negatif punya kita boleh abaikan. Ini dah positif dah. Okay, positif yang paling besar 240. Jadi kalau ada 2 kali 240 itu, ingat kita akan ambil nilai yang kedua. Okay, jadi itulah kita kata bahawa output keseimbangan firma adalah sebanyak 70 unit kalau melalui pendekatan TRTC. Jadi ingat, itu adalah cara penentuan output keseimbangan melalui pendekatan TRTC. Okey, selepas kita selesai berkaitan dengan jadual, sekarang kita akan kaji melalui raja pula. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja melalui pendekatan TRTC. Jadi seperti biasa, nak lakar raja ini kita mesti sediakan paksi Y dan juga paksi X. Okey, yang ini kita label asalan. Untuk paksi Y ini, pelajar boleh labelkan TR, TC ataupun R dengan C sahaja pun boleh diterima. Lepas tu kurungan RM. Dan paksi X ini kita labelkan Q kurungan unit. Okey, sekarang kita nak lakar kilo TR. Jadi daripada jadual ini kita dapati bahawa TR kita adalah semakin meningkat sehingga capai maksimum dan kemudian menurun. Okey, tetapi kita kena pastikan bahawa TR ini dia meningkat dengan kadar bertambah ke ataupun kadar berkurang. Jadi kita kena cari beza dia dulu. Okey, yang ini beza dia adalah 170. Okey, diikuti dengan 150. Okey, yang ini pula 130. Kemudian 110, 90. Okey, 720 tolak 650, yang ini 70. Okey, diikuti dengan 50. Lepas itu 30 dan akhirnya 10. Okey, daripada sini kita dapati bahawa TR memang meningkat. Tetapi tengok angka yang berwarna merah ini, kita dapati dia bahawa dia semakin menurun kan. Bermaksud bentuk TR akan jadi sedemikian. Meningkat dengan kadar berkurang. Inilah bentuk dia. Okey, jadi sekarang kita nampak TR adalah sifar pada output kosong. Jadi kita akan mula dengan sini. Dan kemudian meningkat dengan kadar berkurang, capai maksimum dan akhirnya turun. Okey. Okey, dan pelajar boleh labelkanlah ini adalah TR. Okey, kita sambung dengan TC. Jadi nak lakar kilo TC ini, kita dapati bahawa kilo TC kita adalah semakin meningkat. Okey, tetapi pun sama, yang meningkat itu kita kena pastikan bahawa sama ada dia meningkat dengan kadar bertambah ke ataupun kadar berkurang. Jadi kita cari beza dia dulu. Okey, jadi yang ini kita dapati bahawa beza dia adalah 100. Okey, diikuti dengan 60. Yang ini 40, 20. Okey, lepas itu sambung 20. Okey, 40, 50, 70, 140. Dan akhirnya yang ini akan sama 210. Okey, tadi saya sudah kata TC kita memang sentiasa meningkat. Tapi kita kena pastikan bahawa dia meningkat dengan kadar bertambah ke ataupun kadar berkurang. Jadi tengok nombor yang berwarna biru ini. So bermaksud TC meningkat dengan kadar berkurang sampai sini. Tengok dia semakin menurun punya. Dan selepas satu tingkat tertentu, TC pun meningkat juga, tetapi pada masa itu dia meningkat dengan kadar
bertambah ha, sebab yang seterusnya dia bertambah. Bermaksud TC kita pada mulanya dia jadi macam ini, meningkat dengan kadar berkurang. Okey, dan kemudian dia meningkat dengan kadar bertambah. Ha, inilah bentuk dia. Jadi sekarang kita akan sediakan kelok TC di mana dia meningkat dengan kadar berkurang dan kemudian dia meningkat dengan kadar bertambah. Okey, kita tengok dulu apabila output sifar TC kita adalah sebanyak ya 200. Okey, jadi agak-agaklah 200 tu kata-kata kat sini. Okey, kita pun tulislah 200. Bermaksud TC kita akan mula daripada point ini. Sebab ingat ada kos yang perlu ditanggung apabila output dia adalah sifar, iaitu TFC, kos tetap. Jadi ini sebenarnya adalah merujuk kepada TFC. Jadi sekarang kita akan lakar kilo TC, pastikan dia meningkat dengan kadar berkurang dan kemudian meningkat dengan kadar bertambah. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran bagi kilo TC. Okey, ini meningkat dengan kadar berkurang dan kemudian meningkat dengan kadar bertambah. Bentuk dia jadi macam ini. Ah, itulah dia. Okey, jangan lupa labelkan TC. Kita dapati bahawa TR maksimum itu adalah pada output 90 unit. Tetapi yang kita tunjuk, kita bukan nak tunjuk ini pun. Kita nak tunjuk di mana dia dapat keuntungan yang paling besar. Okey, tengok ada dua kali. Beza positif yang paling besar. Ini negatif abaikan. Yang positif ada dua ini. Jadi kalau ada dua nilai yang sama itu, ingat kita sentiasa ambil nilai yang kedua, iaitu pada output 70. Pada masa itu, TR kita 770 dan TC kita 530. Inilah angka yang perlu ditunjukkan pada raja kita. Okey, jadi carilah gap yang paling besar. Okey, so pada masa itu, okey, ini adalah sentuh TR ya. Jadi TR kita adalah 770. Okey, dan ini sentuh TC kita. Jadi TC kita adalah yang ini 530. Iaitu pada output 70 unit. Okey, labelkan 70. Okey, lepas itu jangan lupa labelkan gap ini berapa dia. Okey, jadi Miss tunjukkan kat sini ya gap ini. Okey, jadi berapa yang perlu tunjukkan? Cari beza antara TR dengan TC yang ini. Jadi beza TR TC itu adalah untung. Untung sebanyak RM 240. Itu menunjukkan beza positif yang paling besar antara TR dengan TC. Okey. Okey, dengan demikian selesailah perbincangan yang berkaitan dengan pendekatan TRTC. Jadi sekarang marilah kita tengok berkenaan dengan pendekatan MRMC. Pendekatan MRMC. Keuntungan maksimum diperoleh apabila MR adalah sama dengan MC. Rumus dia. Okey, kalau nak cari MR itu, dia sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Kalau MC itu perubahan TC bahagi dengan perubahan Q. Okey. Jadi itu adalah rumus untuk dapatkan MR dan juga MC. Keseimbangan Frima. Jadi ingat kalau keseimbangan Frima ini menunjuk bahawa Frima memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi kalau melalui pendekatan MRMC, keseimbangan dicapai apabila MC sama dengan MR. So ingat syarat keseimbangan dia. Okey, berkaitan dengan pendekatan MRMC ini, kita akan kaji melalui jadual dan juga raja. Dan sekarang marilah kita tengok melalui jadual. Okey, kalau katakan pendekatan MRMC, okey, bermaksud kita hanya perlu cari yang MR dengan MC sahaja. Untuk maklumat yang lain, contoh Q dengan P ini memang telah diberikan. Begitu juga dengan TC. Okey,
berkaitan dengan TR dan juga untung, tadi Miss pun telah tunjukkanlah macam mana nak cari TR dan macam mana nak cari untung. Okey, sekarang kita cuba tengok MR. Apakah rumus MR? Perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Sebelum ini kan tak ada apa-apa kan? Jadi MR kita yang pertama itu dia akan terus jadi dash. Okey, yang ini 170 tolak kosong bahagi dengan 10 tolak kosong, maka kita akan dapat 17. Okey, yang lain kita tekan calculator saja, kita akan dapat 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 dan akhirnya negatif 1. Okey, jadi itu adalah MR. Bagi MC pula, rumus dia perubahan TC bahagi dengan perubahan Q. Kan sebelum ini tak ada apa-apa kan? Jadi pelajar hanya letak dash sahaja. Okey, yang seterusnya yang ini. 300 tolak 200 bahagi dengan 10 tolak kosong, maka kita akan dapat 10. Okey, diikuti dengan 6, 4, 2, 2, 4, 5, 7, 14 dan akhirnya 21. Okey, jadi melalui pendekatan MRMC ini kita dapati bahawa syarat keseimbangan dia kan MR sama dengan MC kan? Kita tengok di mana MR sama dengan MC. Yang ini MR 5, MC pun 5. So MR sama dengan MC, iaitu pada output keseimbangan 70 unit. Okey, jadi itu adalah penentuan keseimbangan prima melalui pendekatan MRMC. Seterusnya kita akan kaji melalui raja pula. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja melalui pendekatan MRMC. Okey, seperti biasa nak lakar kilo itu kita mesti sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, yang ini asalan. Paksi Y ini pelajar boleh labelkan MR, MC. Okey, ataupun pelajar nak labelkan R dengan C sahaja pun boleh. Okey, kemudian ini Q kurungan unit. Okey, jadi sekarang kita hanya fokus MR, MC. Okey, bermaksud kita hanya fokus kolom ini dengan yang ini sahaja. Okey, kita cuba tengok kilo MR kita. Okey, MR kita, kita cuba tengok dia adalah semakin menurun. Okey, so memang MR kita menurunlah. Tapi jangan lupa itu hanya MR sahaja. Pada masa yang sama, kita juga ada kilo permintaan. Di mana syarat monopoli adalah P sama dengan AR sama dengan DD. Jadi kalau kita tengok jadual tersebut, yang kita nampak P sama dengan ARDD. DD memang tidak ditunjukkan, AR pun tak ada. Bermaksud kita hanya ambil P sahaja. Okey, jadi sekarang kita nampak P pun sama, dia semakin menurun. Tetapi kita dapati bahawa nilai P dekat sini dia adalah lebih besar ataupun melebihi MR. Okey, jadi sekarang Miss akan lakar raja bagi P dan juga MR. Okey, jangan lupa labelkan AR sama dengan DD sama dengan P. Kemudian MR itu dia lagi sikit berbanding dengan P kan? Bermaksud dia adalah berada di dalam. Okey. Okey, dan labelkan itu adalah MR. Okey, seterusnya kita nak lakar kilo MC. So MC itu turun minimum naik. Okey, dan kita labelkan MC. Okey, sekarang kita nak cari keseimbangan dulu. Keseimbangan prima tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Okey, inilah point dia dan kita labelkan titik E. Okey, tentukan output keseimbangan dan juga harga. Harga itu ingatlah, kita bukan terus buat dotted line ke sebelah sini. Harga
iaitu P. Nah, cari harga dia, anda kena naik sehingga sentuh. Apa kilo AR ini? Sebab AR sama dengan DD sama dengan P kan? Yang ini adalah harga. Ini adalah kuantiti. Okey, sekarang kita cuba tengok jadual kita. Di mana MR sama dengan MC? Okey, yang ini sama. Okey, iaitu pada output 70 unit. Harga dia berapa? 11. Okey, jadi sekarang kita akan masukkan kedua-dua data ini dulu. Okey, output keseimbangan 70. Dan harga dia berapa? So harga bagi dia naik sentuh AR, harga ini adalah sebanyak 11. Okey, lepas itu kita cuba tengok MR dengan MC sama dengan 5 kan? Okey, kalau katakan pelajar nak tunjuk juga 5 ini, anda boleh buat dotted line daripada titik E sini. Dan kemudian labelkan ini adalah 5. Ini, labelkan kurungan RM lah. Okay, ada lagi satu perkara yang Miss nak tekankan. Okay, tadi masa kita tengok melalui QRTC, kita juga pilih bezel positif yang paling besar kan? Jadi bezel positif yang paling besar, 2 ini. Kan Miss kata ambil nilai yang kedua, betul tak? Sebab sekarang anda boleh nampak, kalau kita ambil nilai yang kedua itu, pada masa itu MR dia memang sama dengan MC. So bermaksud juga samalah. Kalau tadi kita kaji melalui pendekatan TRTC pun, bezel positif yang paling besar pun pada output 70 unit. Jadi dekat sini apa yang Miss nak sampaikan, tak kisahlah kalau anda nak kaji melalui pendekatan TRTC ke ataupun MRMC, output keseimbangan masih tetap akan jadi sama. Okey, jadi itu adalah lakaran raja melalui pendekatan MRMC. Okey, ini adalah lakaran raja melalui pendekatan MRMC. Okey, tadi Miss pun telah ajar macam mana nak sediakan lakaran raja ini kan. Jadi sekarang kita cuba tengok. Okey, keseimbangan firma tercapai pada titik E apabila MC bersilang dengan MR. Pada tingkat harga keseimbangan P dan output keseimbangan Q. Jadi itu merujukkan keseimbangan firma lah. Okey, dan bagi keseimbangan firma ini, kita kata di mana MC sama dengan MR. Okey, dan kita dapati bahawa pada masa itu, sebenarnya firma mencapai keuntungan yang maksimum. Okey, jadi output keseimbangan dia adalah pada output Q lah dan harga keseimbangan pada okey, itu adalah berkaitan dengan keseimbangan firma. Sekarang lagi satu aspek yang Miss nak kaji adalah berkaitan dengan ketidakseimbangan firma. Okey, sekiranya berlaku ketidakseimbangan firma, bermaksud MR dengan MC dia adalah tak sama. MC tidak sama dengan MR. Kalau tak sama itu bermaksud kita ada dua aspek. Yang pertama, di mana MC adalah melebihi MR. Dan lagi satu aspek, di mana MC dia kurang daripada MR. Jadi kedua-dua keadaan tersebut, dia juga merujukkan bahawa MC dia tak sama dengan MR. Jadi sekarang kita cuba tengok yang ini dulu. Di mana MC melebihi MR? Okey, kita cuba tengok ya. Katakan pada output okey, pada output Q1, kita cuba tengok Q1 bagi dia naik sentuh MR dekat sini. Okey, lepas itu naik lagi sehingga sentuh MC sini. So kita dapati bahawa pada tingkat output Q1, okey, MC kita berada pada point ini dan MR kita pada point ini. So, MC melebihi MR. Okey, jadi pada tingkat output Q1, MC melebihi MR. Jadi, ini bermaksud apa? Berlakunya ketidakseimbangan. Seperti biasa, okey, Gamis kata,
Tak kisahlah dari konsep apa yang you belajar pun, apabila berlakunya ketidakseimbangan, nanti akhirnya dia mesti capai keseimbangan semula. So, bermaksud kalau kita nak capai keseimbangan semula, kan tadi kata keseimbangan itu adalah pada output Q kan? So, dengan reti kata lain, prima seharusnya mengurangkan output. Itu adalah tindakan prima. Okay? Jadi, output perlu dikurangkan. Dikurangkan sehingga bila? Sehingga kita kata MC sama dengan MR. Okay? Jadi, itu adalah huraian dia. So, pelajar boleh tulislah pada tingkat output Q1, okay, berlakunya ketidakseimbangan kerana MC melebihi MR. Jadi, output perlu dikurangkan ataupun firma perlu mengurangkan output sehingga MC sama dengan MR, iaitu pada titik sini. Okey, kita tengok lagi satu keadaan di mana MC kurang daripada MR. Okey, so maksudnya MR lagi besarlah daripada MC untuk kali ini. Okey, kita cuba tengok pada tingkat output Q2. Okey, bagi dia naik. Okey, sentuh MC kat sini. Naik lagi. Sentuh MR dekat sini. So, kali ini kita dapati bahawa ini MC. Okey, dan ini adalah MR. Di mana MR melebihi MC. Iaitu pada tingkat output ya Q2. Okey, jadi pada tingkat output Q2, MC kurang daripada MR. Jadi berlaku ketidakseimbangan kan? Apa-apa pun kena bagi dia capai keseimbangan semula, iaitu pada titik E. Jadi prima seharusnya ya meningkatkan output. Maka kita akan kata output harus ataupun perlu ditambahkan. Ditambahkan sehingga bila? Sehingga MC sama dengan MR. Di mana keseimbangan firma dapat dicapai semula lah. Okey, jadi itu adalah penerangan yang lanjut berkaitan dengan MRMC dan kita telah kaji melalui keseimbangan dan juga ketidakseimbangan firma. Yang penting pelajar kena tahu apakah tindakan firma apabila berlakunya ketidakseimbangan. Okey? Okey, jikalau anda suka penerangan Miss dan rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih diucapkan kepada sesiapa yang telah berbuat demikian. Okey, sebagai peringatan, tindakan subscribe ini sebenarnya adalah merujuk tanda penghargaan anda terhadap video yang Miss hasilkan ini. Okey? Jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan pertama. Keseimbangan firma adalah menunjukkan sesebuah firma memperoleh. Okey, cuba fikirkan apakah jawapan dia. Okey, jadi keseimbangan firma tersebut sebenarnya dia adalah merujuk mencapai keuntungan yang maksimum. Okey, soalan yang kedua. Keseimbangan firma boleh dikaji melalui berapa pendekatan, iaitu, okay, so apakah jawapan dia? Okay, jadi keseimbangan firma ini dia boleh dikaji melalui dua pendekatan. Okay, jadi apakah pendekatan tersebut? Iaitu pendekatan TRTC dan juga MRMC. Okay, soalan yang seterusnya. Nyatakan syarat keseimbangan firma melalui pendekatan berikut. Jadi pendekatan yang pertama adalah TRTC. Okey, jadi ingat keseimbangan firma ini menunjuk keuntungan yang maksimum kan? Jadi kalau melalui pendekatan TRTC itu, dia adalah merujuk base positif yang paling besar antara TR dan TC. Okey, lagi satu pendekatan, MRMC. Apakah syarat keseimbangan dia?
Okay, jadi bagi pendekatan MRMC ini, di mana MR kena sama dengan MC. Okay, pelajar boleh dapati bahawa sebenarnya tak kisah kita kaji dari PPS ke ataupun monopoli, keseimbangan firma itu sebenarnya adalah sama sahaja, iaitu kalau melalui pendekatan TRPC, kita dapati bahawa kena cari vessel positif yang paling besar, dan kalau melalui pendekatan MRMC, iaitu MR sama dengan MC. Ingat, syarat keseimbangan itu dia adalah apply untuk semua struktur pasaran, tak kisah PPS ke, monopoli ke, ataupun monopolistik pun sebenarnya sama sahaja. Okey, jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan keseimbangan firma. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang keuntungan firma. Jikalau anda suka video ini, ingat subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan. Okey? Saya Lee Kwit Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Okey? Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.